Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel saya. Oke, hari ini kita nggak belajar bahasa Inggris dulu. Sekarang saya akan membahas tentang YouTube saya, my YouTube channel. Berapa sih pendapatan YouTuber pemula seperti saya yang subscribernya tidak sampai 2000 atau sekitar 1500 sekian, tidak sampai 2000. Oke. Jadi untuk diketahui, channel saya ini sebenarnya channel sampingan ya. Channel saya yang lain ada, cuma enggak berkembang, enggak jalan gitulah. Ini juga enggak berkembang juga sih channel saya ini, cuma dia sudah dimonetisasi gitu ya. Jadi monetisasi sudah bisa tampilkan iklan. Saya enggak nyangka juga karena channel saya ini adalah channel pelajaran ya. Channel pelajaran seperti kita ketahui, channel pelajaran atau pendidikan itu sepi penonton, dan saya paham itu. Saya bikin channel ini hanya untuk berbagi gitu, karena sesuai dengan profesi saya berbagi ilmu yang sedikit yang saya miliki, saya buatkan video gitu ya. Ternyata yang dimonetisasi malah yang ini gitu, yang channel saya ini, Mr. Easy ini. Jadi ya sudah, sekarang saya pengen tahu gitu loh, berapa hari yang lalu saya pengen tahu berapa sih penghasilan saya. Meskipun saya tahu juga penghasilannya pasti sedikit, gitu ya. Kan pasti sedikit. Saya tahu tanpa harus melihat ke sana sini. Saya tahu pasti penghasilan sedikit. Cuma penasaran berapa sih, gitu ya. YouTuber dengan 1500 subscriber, jam tayangnya hanya sedikit, gitu ya. Untuk teman-teman ketahui juga, saya bikin channel ini baru 1 tahun ya. Kemudian dimonetisasi bulan muncul iklan itu September, awal September. Jadi udah 1 bulan ini. Nah, dalam 1 bulan ini atau 28 hari hitungannya YouTube itu berapa penghasilannya gitu. Oke. Sekarang kita lihat di sini, ada di Google Chrome. Jadi dilihat di Google Chrome. Mohon maaf kalau ada suara-suara di luar. Saya hanya menggunakan handphone, enggak pakai teknologi yang hebat-hebat. Saya hanya pakai handphone. Saya rekam, kemudian saya isi suara seperti model ini. Jadi enggak pakai teknologi apa-apa sama sekali. Yang saya butuhkan cuma apa? Modal handphone sama kuota saja, enggak terlalu besar. Tidak makan modal lah ini. Channel saya ini enggak makan modal banyak aja. Ya kuota begitu sama handphone-handphone. Yang penting ada kameranya, ada screen recorder gitu lah. Nah, cara bukanya ini adalah setelah saya lihat di YouTuber lain di tutorialnya di Google Chrome, kemudian ada analisis video ada YouTube, bisa dibuka di YouTube sini atau di analisis sini ya. Kalau di YouTube dibuka langsung di YouTube sini, akan tampil ini tampilan channel YouTube saya. Nah, kalau ini agak kelamaan, jadi dibuka di sini, ada di channel Anda gitu ya. Kita mau yang lebih cepat saja di analisis ini. Tereng, ada berapa gitu ya. Jadi supaya kita gak penasaran, jangan bermimpi tinggi-tinggi jadi YouTuber bakal dapat segini-segini, enggak. Saya hanya mencoba untuk memberikan penjelasan berapa gitu ya. Jadi YouTuber itu ya gak usah bermimpi terlalu tinggi ya. Maksudnya boleh-boleh saja bermimpi hebat gitu ya, tapi ya harus tahu keadaan lah. Maksud saya adalah ya seperti itulah. Jadi jangan terlalu menghabiskan modal terlalu besar untuk jadi seorang YouTuber. Pakai modal apa yang kita miliki saja, karena nanti akan sangat menyesakkan hasilnya. Gitu ya. Dan di sini video ditonton 100, oke ini ya. Nanti ya kita lihat di sini analisis video ini. Jadi bisa dilihat penghasilannya per video. Nah, ini bisa dilihat per video berapa penghasilannya. Dan berbeda-beda, setiap video itu punya hasil yang beda-beda. Saya nggak tahu hitungannya seperti apa, kenapa per video itu berbeda-beda. Mungkin durasinya juga, retensinya, saya kurang paham itu. Nah, kemudian kita lihat di analisis sini ya. Nah, analisis channel ini gambaran umum tentang channel kita, kira-kira seperti itu. Channel Anda di sini kita lihat real time ya. 1589 itu subscriber saya sedikit,
sedikit sekali, nggak nyampe 2000. Jadi cocok kalau disebut YouTuber pemula yang dimonetisasi di bawah 2000. Biasanya yang sudah dimonetisasi itu kan 3000 ke atas gitu ya. Memang sih syaratnya 1000. Cuma saya subscribernya memang sedikit karena mungkin pendidikan ya. Nah, di sini 85.351 penghasilan saya sini. 85.351. Yang lebih jelas lagi di sini. Channel Anda ditonton mana tadi? Nah, ini ya dia. Ditonton seperti ini. Ini akan turun terus kalau CPM-nya ini kadang-kadang turun. Saya nggak tahu kenapa. Nah, ini penghasilan sebulan ke belakang September 85.351. Sangat kecil sekali. Dan saya sudah bisa meramalkan memang segitulah. Bahkan saya menganggap mungkin cuma 50.000 gitu ya. Karena memang view-nya sedikit. View-nya itu sedikit sekali. Channel saya ini hanya ditonton 6.872 kali. Nah, yang lain 6,9 ribu atau nggak nyampe 7.000. Katakanlah 7.000. 7.000 dapat duitnya 85.000. Jadi gampangannya kalau punya saya ini beda-beda ya, setiap channel bahkan setiap video juga beda-beda yang saya tahu. Jadi ini 6,9 ribu atau katakanlah 7.000 penayangan, 7.000 view ya, mendapatkan uang 85.000. Jadi gambarannya hanya tambahkan 0 di belakang penayangan, itulah pendapatan kita kira-kira gitu ya. Sama tambahkan sedikit. Jadi 87.000 penayangan dapat uang 85.000. Sedikit sekali, kecil sekali. Karena channel saya adalah channel pendidikan yang penontonnya pasti sedikit gitu ya. Tapi kalau channelnya bagus, channel hiburan mungkin akan besar, karena memang ini view-nya sedikit. Kalau view-nya besar 1000 misalnya, jadi 10.000 katakanlah begitu. Kalau view-nya sampai 100.000 berarti mudahnya sekitar 1 juta sekian gitu. Kira-kira begitu. Jadi memang ini rendah sekali, saya menyadari ini saya bikin channel untuk berbagi tapi kemudian dimonetisasi. Maka saya bingung ini mau saya teruskan apa enggak, tapi akan saya teruskan seadanya sajalah. Tidak, enggak usah terlalu berambisi terlalu tinggi-tinggi. Karena channel saya ini channel pendidikan yang kurang menarik dari segi menonton gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman, sekedar sharing saja, ini penghasilan kecil sekali, 85.000 per satu bulan dari channel saya. Ini saya belak-belakan saja untuk menggambarkan secara real, secara nyata bahwa pendapatan YouTube tidak seindah yang dibayangkan. Tapi kalau view-nya besar, tentu akan sangat lumayan buat kita. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan saya tentang penghasilan YouTube 1.500 subscriber. Saya Chris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.